Program kerja ART yang pertama yaitu Making Organization Structure atau biasa disingkat MOS. MOS adalah pembuatan struktur organisasi berupa bentuk fisik yang dipasang dalam sekretariat untuk mengetahui struktur organisasi HMJ Akuntansi periode 2020. Program kerja yang kedua yaitu Information and Ladder Wall atau biasa disingkat ILAD Wall. ILAD Wall merupakan sarana untuk mengetahui informasi kegiatan terbaru dalam kepengurusan HMJ Akuntansi dan menampung surat masuk ke HMJ Akuntansi. Program kerja selanjutnya yaitu Clean Every Day. Clean Every Day adalah kegiatan membersihkan sekretariat HMJ Akuntansi setiap hari aktif kuliah. Program kerja yang keempat yaitu HMJ Cleaning Day atau biasa disingkat dengan HCD. HCD merupakan kegiatan membersihkan sekretariat HMJ Akuntansi dan sekitarnya. Program kerja yang kelima ada Database. Database adalah pengumpulan, pembaruan, dan pengarsipan untuk mempermudah dalam mengetahui data pribadi pengurus HMJ Akuntansi, DPO, dan alumni. Program kerja yang keenam ada Administration Training atau biasa disingkat dengan ATRA. ATRA merupakan pelatihan yang dibuat untuk mengajarkan bagaimana proses penyusunan sistem administrasi yang baik dan benar. Program kerja selanjutnya yaitu pelatihan sebelum musyawarah besar atau biasa disingkat dengan PELBES. PELBES merupakan pelatihan yang dibuat untuk memberikan informasi dan gambaran tentang musyawarah besar. Program kerja yang ke-8 ada Mini Library atau biasa disingkat dengan MILI. MILI merupakan kegiatan mengumpulkan, mendata, dan meminjamkan buku-buku yang ada di Mini Library HMJ Akuntansi. Program kerja yang ke-9 yaitu pembelian, perawatan, dan pendataan inventaris atau biasa disingkat dengan P3I, yang mana dari pembelian, perawatan, dan pendataan inventaris HMJ Akuntansi tersebut akan disampaikan secara transparan. Program kerja yang terakhir yaitu Bedah ADART atau biasa disingkat BADAR. BADAR merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membahas dan memberi pemahaman tentang haluan program kerja dan ADART HMJ Akuntansi.